Meskipun China dan Rusia memiliki hubungan diplomatik yang naik turun, tetapi mereka sepakat kalau Amerika Serikat adalah musuh utama masing-masing negara. Untuk menunjukkan siapa yang terkut, China dan Rusia bersatu untuk menantang militer AS. Dengan kabar seperti ini, AS berjaga-jaga dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. AS sangat berhati-hati dan khawatir ketika melihat China terus-terusan mempersiapkan kekuatan militer negaranya. Baru-baru ini, Tentara Pembebasan Rakyat China, PLA, bersama puluhan ribu pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggelar latihan tempur dengan tajuk Operasi Kaukasus 2020. Ternyata bukan hanya China dan Rusia saja yang ikut. Latihan militer tersebut juga diikuti oleh pasukan Belarus, Iran, Myanmar, dan Pakistan, yang dilaksanakan sejak Selasa, tanggal 22 September tahun 2020, kemarin. Dalam laporan dari Radio France Internationale, RFI, sejumlah kendaraan tempur 6 negara itu dikerahkan dalam latihan besar-besaran. Kendaraan tempur dan senjata ringan yang digunakan, diangkut oleh pesawat angkut, Sianye-20. Latihan tempur tersebut juga menerjunkan ratusan tank, kendaraan lapis baja pengangkut personel, jet tempur, dan armada kapal perang. Latihan itu mengambil lokasi di distrik militer selatan Rusia, Laut Hitam, dan Laut Kaspia hingga tanggal 26 September tahun 2020. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, yang menjadi fokus dalam latihan ini adalah taktik pertahanan, pengepungan, dan kontrol serta komando medan perang. Pihak Rusia menyatakan, jumlah pasukan di garis depan tidak melebihi 13.000 personel, meski dugaan mencapai lebih dari 80.000 orang. Latihan ini memiliki arti penting pada momen seperti ini. Saat seluruh dunia sedang memerangi pandemi, begitu bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Sejak menjalin kemitraan strategis komprehensif selama 2 dekade, Rusia dan China telah bekerja sama di segala sektor, termasuk diplomasi dan militer. Langkah ini diambil dengan satu alasan untuk menandingi dan melawan pengaruh AS.